Okay, Jimmy, so macam mana preparation untuk Olimpik, tinggal 31 hari saja lagi? I think so far so good. Tinggal saja 1 bulan, so kita akan fully focus on preparation. Apa makna Olimpik ni untuk you? Because kita tahu cabaran sampai melakukan debut ni susah. You pernah keluar BM dan sebagainya dan masuk hari. Now, pergi ke Olimpik. Saya pun tak expect boleh take part in Olympic. I think this is yang paling prestigious tournament for every athlete. So sangat syukur. Dream come true? Yeah, indeed. But there's a lot of work to put in. Okay, Jinwei, bulan-bulan terakhir sebelum ke Olympic ni, boleh kata you dah pernah jumpa semua bakal pencabar you ke Olympic nanti. You rasa you dah apa ni buat homework yang baik untuk overcome semua? Pasti fully prepare for that. Every no matter siapa saya jumpa, I'm ready for all. You akan pergi dengan memberi tekanan pada diri nak selesaikan apa-apa atau macam mana? Pasti akan pergi sana untuk ambil take part sajalah. So ada at least keluar grouping dulu kerana pasti jumpa top 16 ya. Okay. Dalam tempoh ni mungkin ada BM openly training sekali dengan national squad kat sana tu, atau you akan training sekali personal sini saja? Yes, mereka ada tanya nak pergi lebih awal ke tak, tapi saya rasa saya akan stick with my team. Okay, yeah. So you tak akan pergi training camp kat diorang secara awal tu? Tak. Okay, so you punya planning macam mana bila you akan bergerak ke Europe ataupun memang tempat dulu sebelum ke Paris ke? Apa? Sorry. You Hang punya team, punya planning, bila nak bergerak? Dan nak bergerak tu terus ke Paris ataupun pergi another port dulu? Terus ke Paris, terus masuk itu village lah. So, saya akan pergi. Bila mungkin, tu? Mungkin 2-3 macam tu. 2-3 Jun. Tapi pun tak ada team lah, seorang sahaja. Kan coach saya tak dapat pergi, saya pun tak tahu. Oh, tak ada, you tak ada pergi dengan Zijia ke apa ke? Tak, kita asing-asing. Mereka ada team sendiri, so tak. So you akan pergi satu grup dengan coach ke macam mana? Atau you bawa diri sahaja? Saya ada try to ask for my coach pass, but I think they can't make it because of the limited. Saya rasa saya hanya seorang atlet yang tak ada coach lah. Okay. So macam professional as usual lah. Tak, patutnya ada ni lah, kerana soal layak kan. Sebelum tu saya pun tak tanya-tanya macam mungkin some games macam Commonwealth, Sudirman, saya coach saya pun tak dapat pergi, saya pun tak cakap lah. Tapi sampai sekarang sudah layak Olympic, tanya tak ada. So tanpa coach ni, you rasa tak, tanpa coach, rasa you sudah boleh manage diri you sebab dah biasa tengok sana? Saya rasa as an elite player, pasti kita ada the ability to manage ourselves lah, the discipline enough. But I think if there's a coach, there's a bonus lah. Kan biasa dia guide dalam training biasa kan setiap tiap hari, so tiba-tiba tak ada coach pasti akan macam kacau sikit lah. Final phase untuk training ni, apa keutamaan yang you lalui lah dalam training, physical, accuracy ke macam mana ke? Semua aspek. Semua aspek. So you sudah bersedia dari semua aspek? Trying to do get my best condition sampai masa tu lah. You okay ke tak ada coach you? Pasti tak okay, tapi saya selalu try my best untuk ask for my coach lah. Kan dia selalu dengan saya lepas saya keluar BM, kan dia dengan saya, dia ada trust dalam saya, dia baru ajar saya mah. Sampai sekarang selalu 3 tahun, tapi lah last dia tak dapat pergi Olimpik. Saya pun kecewa lah, macam ini player macam tak ada ability untuk bawa coach sendiri pergi kan. Dia pernah face situasi macam ni? Sebelum tu ada lah, tapi tak cakap apa-apa, tapi ini most important tournament, I think once in a lifetime. Yeah. So, you dapat tahu apa tak pergi tanpa coach? Apa? Bila decision you tahu pergi without coach? Saya tak tahu, coach saya bagi tahu saya. So, dia ada pergi Paralympic dengan Charlie Hall. Tapi dia cakap, mungkin tak boleh pergi dengan saya kerana limited pass. Dan lepas tu saya pun tak accept saja. Saya pergi tanya, tapi tak ada jawapan langsung. Siapa akan duduk datang nanti bila you main? Tak ada. Maybe you akan minta tolong daripada coach BAM ke? Possibility.
But mereka pun tak tiap-tiap hari tengok saya. So kalau duduk untuk satu match, saya rasa macam mungkin dia pun tak tahu permainan saya macam mana nak ajar. Mungkin.